Halo guys, selamat pagi, selamat sejahtera, dan ya, selamat datang di channel Agung Wibowo. Di vlog kali ini, this is my first time, you know, sholat di Masjid Indonesia di Kuwait guys, dan lokasinya di Regge. Ini cukup banyak sekali tuh yang ikut sholat ya. Dan ini saya sudah selesai sholat, dan selanjutnya kita mau makan-makan dulu guys ya. Masya Allah. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin guys. Kita ambil sesuatu dulu ya. Buat makan. Buat di es batu, ambil es batu ya. Batu sama es krim. Es batu sama es krim. Situasi dekat Masjid Indonesia. Setelah berpuasa satu bulan namanya. Mana sih Masjid? Bakalan ketemu nih. Stoyer, mau masuk ke vlogku enggak? Stoyer. Oh, saya di ini Stoyer sibuk. Jalan mau keluar ke arah putar balik Andalus. Saya tunggu di sini lah. Pas di bus tadi. Sama bareng si Fauzan di Haris. Oh iya yang telat cuy. Ini dadakan aja cuy. Hampir telat. Ini situasi guys, situasi di Kuwait. Oh, tadi sempat kabut. Kita dapat bantuan banyak ini. Bukan kabut cuy. Apa tuh? Ini tebu. Kalau di Eropa mungkin ini salju. Ini debu boy. Menjadi guys cuy. Debu cuy. Ini bagus. Tapi kayak ini ya. Ya kita harus pakai masker kalau iya. Nanti setelah sejam kuping kita besar gini kan. Ezak. Ini by the way masih jam berapa nih? 5:50. Hampir jam 6 pagi tapi udara sudah terang. Mas Tayar mau masuk ke apa kan? Sailor. Lau, telau. Telau. Orang Thailand Mas ya. Nepal. Bangladesh. Ini berapa hari ini? Pesan-pesan yang harus sampaikan. Pesan-pesan? Ya, mau bilang minta izin gak buat keluarga? Minta izin buat semuanya. Oh, sikit. Para subscriber. Satu, di dalam kan kurang enak. Dia masukkan ke apa? Lokasi cowok iya, gitu. Betul. Bapak-bapak nanti enggak bisa lihat. Mas, ini aku lagi nge-vlog loh mas, sumpah. Oh, iya? Nanti masuk ke vlog, nanti masuk ke YouTube-nya gua nih. Halo semuanya, ternyata inilah kondisi kondisi di Kuwait lebaran. Dan kita mau ngambil es batu guys. Es batu 10 biji tapi yang ngambil banyak banget guys nih. Nih ini si Suci enggak beli banget ya? Suci sama Pakde mau ngambil duluan. Oke. Oke. Kedua, enggak. Lantai berapa? Lantai berapa? Dari kita berbiji. Lantai berapa? Lantai satu. Ayo nggak mau masuk ke lantai satu. Oh oke okay, guys, kita berempat. Ya, lagi nunggu es. Ini habis sholat id di Kuwait, tempatnya di Regge. Mantap. Nah, kok mantap macam ini ya? Mau ngambil es tapi kayak mau uji nyali boy. Serem banget. Kayak mau uji nyali boy. Kita lagi aja. Oh ini cuy, udah mas. Ya. Ini kita nggak perlu naik kora-kora lah ya. Ini soalnya liftnya kayak kora-kora juga nih. Ini, wih. Bisa nggak? Waduh.
Enggak bisa ya? Apa udah nyala tuh? Oh, ya otomatis. Otomatis. Wih, kejegus gitu. Padahal aja naik tangga bisa aja. Naik tangga bisa nih. Oke, Mas Tohir. Mana? Kayak mau US-nya, guys. Satu, Mas. Satu. Satu. Let's go. Ini es buat makan-makan. Tadi ya, bisa nggak? Gas. Ada lagi. Nanti balik-balik aja deh. Satu orang bawa 2 es. Apa sih mikir? Aduh, gimana dong? Ini jam 6 pagi guys ya. Ini cuaca jam 6 pagi di Kuwait. Hir Tohir, open door Hir. Open the door. Buka. Dari sana ya. Wah. Apa di sini, Mas? Taruh di satu mobil aja. Taruh di belakang aja enggak, Pak? Enggak apa-apa, taruh belakang. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke masjid lagi. Inilah situasi situasi masjid Indonesia. Jadi di masjid Indonesia ini orang Indonesia yang tinggal di Kuwait, mereka membuat komunitas untuk membangun masjid yang ada di Kuwait. Dan lokasinya di Regi. Mereka setiap bulan Ramadan mereka menyediakan bukber atau buka bersama, dan ini hari raya Idul Fitri. Ini semua orang Indonesia kita berkumpul di sini untuk menunaikan sholat berjamaah dan juga makan-makan. Ya, seperti ini guys situasinya cukup rame. Bukan juga dari Indonesia, tapi berbagai macam negara kayak orang Arab juga, orang Kuwaitnya di sini ikut join bersama kita untuk menikmati hidangan yang kita sediakan. Ya, seperti ini guys. Ini sudah selesai kita melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya kita makan-makan dulu. Dan ini ada Mas Ganteng lagi apa? Lagi ngangkat es gitu loh guys. Ini by the way masih jam 6 lebih 5. Tapi udah terang benderang seperti ini guys ya. Ini weather-nya, cuacanya hampir mau musim panas, jadi banyak debu. Ini debu guys ya, bukan apa tuh, embun ya, ini debu ya ternyata. Oke. Gimana mas, kesan-kesannya? Kesan-kesannya, kiri ya? Kiri ya sekarang? Kebiasaan kan? Kebiasaan kita ini. Ini guys, ini ada minuman, ada goodie. Mana nih? Goodie bag, snack, siomay juga. Ini semua masakan-masakan Indonesia guys. Jadi luar biasanya mereka, komunitas orang Indonesia yang ada di Kuwait itu ini guys, hebatnya seperti ini. Kerennya, salut gitu loh. Asik. Ya enggak? Kita ini lumayan banget sih untuk mengobati rasa kangen yang ada di Indonesia. Kita enggak bisa pulang. Ya ini ada orang-orang Indonesia yang ada di Kuwait itu menyediakan makanan ya, makanan Indonesia guys.
nanti saya bakal keliling ya di setiap outlet-outlet, di setiap outlet ada bakso dan lain sebagainya, guys. Oke. Okay? Saya ngucapin nama izin Faizin, Mas. Ya, izin Faizin. Maafin saya. Maafin kalau ada salah. Oh, Hir. Sini, Hir. Bisa anu ya. Dan kita tidak tahu sukses selalu. Amin, amin. Oke. Gimana kesan-kesannya menghadiri menghadiri pengajian? Gimana kesan-kesannya? Teman-teman, saya mau bilang nih, gimana kesan-kesannya Mas Tohir menghadiri acara ini? Ini pertama kali saya lebaran di Kuwait, negara orang. Jangan nangis dong. Kesannya sangat luar biasa karena yeah. Ramai sekali. Semuanya Indonesia, alhamdulillah satu server kita semua ya. Satu server ya. Mantap. Salam Indonesia. Ya, salam Indonesia dulu. Salam Indonesia, keluarganya lengket. Rasa kental sekali. Kita kental sekali. Indonesia. Mas Tohir jangan gini-gini aja, Mas Tohir, cuma ngomong. Itu selanjutnya, guys. Kita lagi sesi salam-salaman tuh. Dari start dari sini sampai sana, guys. Jadi sesi salam-salaman dulu. Dan oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke salam-salaman, kita harus nyobain dulu masakan. Masakan dulu enggak? Salaman dulu. Oke, salaman. Kita salaman dulu, guys. Oke, seperti biasa tradisi kita. Kalau lagi lebaran kita harus salam-salaman dulu, guys. Ini kita mau salam-salaman sama ya. Bu Kedubes. Insyaallah ada sup di depan, ada snack-nya, ada somai, ada opor ayam, ada gulai, ada es krim. Ya, untuk anak-anak kita insyaallah. Ada itu enggak sih? Ya. Bombay Sapphire. Silakan salam-salam dulu. Gulai yang masih dicidup-cidup dulu gulainya. Ya. Ada Bombay Sapphire. Dari restoran ternama Indonesia di Kuwait. Ini baru pertama kali saya menghadiri acara salat berjamaah Idul Fitri di Kuwait bersama orang-orang Indonesia yang stay di Kuwait. Ini luar biasa banget sih, guys. Amazing ini. Masih banyak lagi dan juga sumbangan dari personal-personal keluarga-keluarga kita. Ada opor, ada macam-macam, ada yang satu malam tidak tidur, masya Allah. Berkah, amin. Insya Allah. Terima kasih bapak ibu semuanya. Terakhir, ya. Ini setelah salam-salaman, kita makan bersama, guys. Silakan salam dulu ya. Oke, terima kasih. Silakan bu, lanjutkan dulu salamannya. Ya. Kemudian dilanjutkan. Lanjut ke sini. Nah, ini ibu-ibunya yang sudah enggak ini ya, Bu ya. Ini yang pakai batik Mas. Kalau ke Bapak sabar ya, Pak. Lanjutin dulu salam-salamannya. Dia pakai itu. Bapaknya. Terima kasih. Silakan dia salamannya ya. Seorang yang bersalaman sesama muslim ini akan menggugurkan dosa-dosa. Amin. Menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Suci. Amin. Idul Fitri. Di depan ada topik. Ya, sekali lagi kami memastikan di tempat duduk dari ibu-ibu di sebelah bawah ujung parkiran di sebelah bawah. Insya Allah panitia, mohon maaf, mungkin bisa digeser juga spanduknya. Panitia mungkin bisa dipindahkan bannernya ke belakang di bawah. Lalu bisa diambil tangganya diambil. Dipindahkan lagi bannernya biar nanti di bawah. Sekali lagi ibu-ibu untuk tempat duduknya di sebelah bawah. Kemudian tren untuk ibu-ibu di sebelah bawah ya, di sebelah atas baru bapak. Sebelah bawah hidangan untuk para ibu-ibu dan anak-anak perempuannya. Yang paling atas untuk baru bapak juga anak-anak lakinya. Silakan ambil 40 dulu. Mohon bantu panitia untuk
Bos, apa kabar? Ibu-ibu di sebelah bawah. Baiklah, sepertinya siap tidak siap harus siap. Yang pertama adalah Pak Ustaz. Sudah selesai. Bu, di sana. Om Rafa, boleh di sebelah sana. Kita Om Rafa makan-makan guys ya. Gimana tadi? Pada bengong. Enggak bisa habis. Enggak bisa habis. Sama biar ibu kayak ternyata janjian kami saling berbagi. Bu, sebenarnya ikram. Harusnya tadi makan dulu. Silakan. Oke. Okay. Lagi panitia boleh tadi geser banner Pak campur dengan saya mau nyobain somai dulu guys. Ini dapat somai. Dapat somai. Ya, silakan. Yang lainnya banyak yang ngantri, ada lontong sate, gulai ayam, gulai sapi, bakso, dan lain sebagainya, tapi masih ngantri. Kita snack juga di snack nih. Ambil ada dulu lah. Somai. Malah kita duduk. Kita makan dulu, Mai. Sana masuk. Di mana kita ngambil air dulu enggak? Es teh, es teh. Ayo kita jalan. Insyaallah akan sebagian semuanya. Silakan buat adik-adik, anak-anak untuk ada es. Silakan di somai sudah habis. Kita mau nyobain bakso dulu. Silakan. Kalau harus iklim jadi itu. Bakso guys, bakso, bakso. Kita makan dulu. Dari mana tadi? Ada bakso, gulai sapi, opor ayam, bakso juga ada. Lontong sate, somai, snack, minuman, sama ada goodie bag juga buat anak-anak. Kita mau ngantri gulai sapi atau opor ayam. Let's go. Tadi somai sekarang nasi, telur sama ayam kan. Enjoy. 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 Oke. Okay? Let's go santap ya. Next, ini sate. Sate Padang ya? Sate Padang ya, Mas? Makan dulu, guys. Lihat situasi. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang kecil, muda-muda lagi pada menyantap hidangan masakan khas Indonesia guys. Gila ramai banget sih ini sumpah. Ini berasa kayak nggak di Kuwait tapi iya berasa kayak nggak di Kuwait tapi kayak di kampung sendiri gitu. Mantap. Oke guys, jadi acara hari ini sudah selesai. Yang pertama kita sudah melaksanakan sholat berjamaah Idul Fitri dan juga salam-salaman bersama kedubes dan teman-teman, dan setelah itu kita melaksanakan menyantap hidangan masakan Indonesia bersama teman-teman, dan terakhir
terakhir kita ngapain hir? Kita menuju kediaman. Ya, terakhir kita foto-foto sama Bu Dubesnya. Ibunda kita. Tapi ya, hanya Ibunda ngasih THR, Bunda. Oh, harusnya ngasih THR ya, Bunda. Nah, dan selanjutnya kita menuju ke tempat akhir kita gitu kan, di Mabula. Oke, ini ada, kita masuk ke bus dulu, guys. Oke. Jamin.